Dikutip dari Kompas.com, TNI Angkatan Darat memiliki helikopter serbu jenis Mi-35B dari Rusia. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Pengadaan helikopter serbu Mi-35P merupakan bagian dari program pembangunan kekuatan TNI untuk mewujudkan kekuatan pokok minimal sesuai rencana strategis TNI 2010 hingga 2014. Selain itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Penambahan jumlah helikopter TNI Angkatan Darat tersebut akan meningkatkan kemampuan mobilitas pasukan TNI dalam menjalankan tugas, terkhusus dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta tugas bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam dan bantuan kepada Polri dalam penanggulangan aksi teror dan tugas lain. Pada kokpit Mi-35P terpasang perangkat head-up display dengan tampilan multifungsi hingga dapat mempermudah tugas pilot. Helikopter Mi-35P juga dilengkapi dengan sistem radar optoelektronik Gyro Stabilize, sistem perekaman video, alat komunikasi canggih, peralatan navigasi, dan autopilot digital. Mi-35P dipersenjatai dengan sistem rudal anti-tank untuk menyerang target lapis baja yang bergerak, emplacement senjata, dan target udara yang bergerak lambat.